Saya Muhammad Darwis Bakri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada Provinsi Jambi tahun 2024, serta mendukung pemerintah dalam mencegah masuk dan berkembangnya paham radikal dan kelompok intoleran di dalam wilayah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.